Soalan kita soalan, adakah difahamkan mengikut mazhab Syafi'i menggerakkan anggota lebih daripada 3 kali membatalkan solat? Adakah ini bermakna kita menjadikan kita yang menjadi makmum kepada imam di masjid yang suka membetulkan jubah, imam suka betulkan jubah, solat kita terbatal? Dan di Mekah kita bersolat secara bersendirian selepas tu. Kan imam di Mekah khususnya dia tarik dia punya, dia nak jaga ni serban tu tengah tu nak bagi betul. Lagi orang tengok imam herak itu malu. Lepas tu dengan jubah dia. Tuan-tuan, termasuk kita kena tahu. Asalnya, Nabi SAW pernah tegur seorang sahabat. Seorang sahabat yang dia bergerak dalam solat. Ha? Pergerakan yang mana pergerakan yang tak diperlukan. Yang disebut di dalam hadis sebagai al-abath. Abath ni benda tak perlu. Sebab tu kata Nabi awal hang ni, ka'adna bil khail. Macam ekor kuda. Ekor kuda ni buat apa? Perlu ke tidak dia bergerak? Tapi ada ekor kuda yang tak bergerak, kuda kepang. Kecuali orang gerakkan dia. Jadi ni ekor kuda ni memang saja gerak aja. Nabi bagi permisalan tersebut. Nabi kata apa hang ada bergerak benda yang tak perlu bergerak. Tapi kalau benda tu perlu bergerak, perlu digerakkan. Contoh gatal. Gadai tengah belakang. Takkanlah nak angkat satu. Jenuh lagu tu. Tarik pergi kat mana? Kut sini ke? Tarik ke mana? Ikut suka kita. Tak ada masalah. Kadang-kadang orang dia gerakkan tu dia tolak. Pasal dia takut. 3 gerakan. Tapi yang pandai, yang peliknya, dia kata bila sampai kat tempat gadai tu, hang boleh buat penyakit dari tu. Macam mana? Okey, kalau beringui harus kita mengambil tisu. Bahkan kalau zaman Nabi SAW, Nabi SAW menggunakan hujung serban Nabi. Hujung serban Nabi ambil. Harus kita nak, kalau orang yang batuk ke tengah ni kau nak tahan penuh yang luar bermuka. Tak nak baca, kacau lu tu. Pergerakan ni dalam solat boleh kita bergerak sekadar yang kita perlu. Perlu ya? Ada binatang ke apa ke, ada benda-benda yang ni. Cuba tengok Nabi bergerak macam mana. Apabila kambing nak lalu depan Nabi. Kambing nak lalu. Nabi jalan ke depan. Kita yang bela kucing banyak. Kucing ramai daripada anak lagi. Ada kucing bawa. Ada orang bela Nabi. Sambil dia naik ekor. Bagus, ada bela kucing. Bagus. Itu senang. Tapi kucing bila kucing dah banyak ni main masuk bilik kerabat kau ni lalu depan sembahyang. Nabi, kambing pun Nabi tak bagi lalu. Haiwan yang tak berakal, haiwan tak berakal pun Nabi tak bagi. Nabi, bagaimana cara Nabi buat? Nabi berjalan sampai merapatkan perut dan badan Nabi ke dinding. Kambing tu lalu kok belakang. Ini bergerak untuk keperluan. Tak ada masalah. Tapi jangan bergerak pergi jawab telefon. Kalau ibu aku tengah sayang. Kalau ada cerita yang pandai yang kita tak on, kipas, cakap-cakap lah. Boleh tak punya. Kalau rasa panas tu yang memudaratkan kita. Yang menyebabkan kita kalau panas jadi pitam, jadi pingsan. Kalau tak sampai ke tahap tu, tak mananya tak diperlukan pun. Tak diperlukan. Saya katakan pergerakan yang memang diperlukan. Tanpa perlu dikira kepada gerakan. Kalau tidak, tak adil lah kalau orang tu dia jenis kulit dia penyakit gatal. Nak buat macam mana? Nak tahan macam mana tuan-tuan? Kita yang tak gatal ni pun, bukan yang tak gatal ni pun, duduk saja-saja, tak garu pun. Bila start semayang, dia gatal pun tu, gatal tu. Apatah lagi orang yang memang dia jenis gatal lah. Masa semayang tu lagi dekat teh sini. Jadi nak buat macam mana benda ni? Jadi tidak adil kalau sekiranya 3 pergerakan batas semayang jenuh dia habis dunia balik. Habis nak habis tu semayang jenuh. Jadi benda ni pergerakan misalkan keperluan. Sebab itu dia tak boleh kasratul abas. Banyak pergerakan yang tak diperlukan. Seperti kata Nabi, permisalah Nabi bagi tadi cukup cantik. Seperti ekor kuda.
Jadi kita yang tahu kemampuan kita. Saya tak boleh kata hendaklah berapa kali ya. Hendaklah berapa kali sebab kita tak tahu kemampuan masing-masing. Mampu kontrol gatal tak mampu. Ada orang dia tak heran daripada dulu. Seperti mana tentera boleh, orang yang boleh berdiri itu. Boleh berdiri itu kok tak ada apa, main apa pun orang buat apa pun dia tak boleh berdiri. Elok. Agak. Di London lah. Pakai topi panjang. Tapi kalau kita boleh buat itu. Jadi perbezaan manusia berdasarkan kemampuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus kita ketika mana ketika solat, ha? Benda ni berlaku di zaman Nabi, di zaman para sahabat, banyak contoh-contoh dan hadis-hadis dia. Harus kalau sekiranya perlu orang yang nak masuk tu perlu, harus kita buka dengan syarat berdekatan dengan tempat kita bersolat. Sebab Nabi, rumah Nabi besar mana? Kecil je. Ini kita duduk tingkat atas yang turun bawah, lupa bintang. Batal lah sembahyang tu. Tak boleh. Dekat tepi kita. Ha? Allah. Okey. Jadi saya dari situ dulu. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.